Hai pencinta kuliner, sudah siap berwisata hari ini? Saya dan Reza akan mengajak para pencinta kuliner ke Bangka Selatan. Yap, Bangka Selatan yang mempunyai kota sekaligus kecamatan yang bernama Tobowali ini menyimpan banyak atraksi wisata yang sayang untuk dilewatkan. Sebelum mengenal potensi kuliner di Tobowali, aku akan ngajak kamu ke TIC atau Tourism Information Center di Bangka Selatan, Za. Nah, di sini kamu bisa mendapatkan informasi mengenai wisata apa saja yang menarik di kota Tobowali ini. Nah bang, kalau di Tobowali ini wisatawan banyak berkunjung kemana nih? Untuk wisatawan yang berkunjung ke Tobowali itu paling banyak itu Benteng dan Batu Blimbing. Oh iya, Benteng dan Batu Blimbing, wisata sejarah dan wisata alamnya ya. Kalau sejarah Benteng Tobowali sendiri itu seperti apa? Untuk sejarah Benteng Tobowali itu, pertama itu merupakan benteng pertahanan yang dibikin oleh Belanda. Wow, pada zaman Belanda. Kolonial Belanda. Iya. Jadi dibuat pada tahun 1825. Udah tua banget. Sudah. Iya. Kurang lebih 2 abad yang lalu. Iya, dan di Benteng Tobowali itu ada yang hal unik, Za. Jadi ada suatu pohon bang yang akarnya itu sangat tinggi, sangat besar yang hampir menutupi bentengnya itu sendiri. Oh iya, bisa diceritain enggak, Bang? Iya, itu kalau orang Tobowali nyebutnya itu pohon beringin. Pohon iya, 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 memang. Kalau orang masyarakat Melaka sini nyebutnya itu pohon beringin. Oh. Itu emang alami. Enggak direkayasa. Iya, enggak ditanam iya, juga. Iya, enggak ditanam juga. Tumbuh dengan alami. Iya. Wah. Gimana, Za? Ternyata gue sih ini banyak sekali ya pariwisata yang ada di Bangka Selatan, tapi aku penasaran nih pengen lihat langsung. Salah satunya yang paling menarik itu adalah bentengnya. Benteng, jangan khawatir karena lokasi Benteng Tobowali itu nggak jauh dari sini, jadi kita bisa langsung berangkat sekarang. Wah, berangkat. Benteng Tobowali merupakan wisata andalan di Bangka Selatan. Letaknya berada di sebuah bukit di pinggir pantai sebelah utara Kelurahan Tanjung Ketabang Tobowali di Bangka Selatan. Di atas bukit yang berketinggian sekitar 18 meter ini, kita dapat menikmati suasana kental khas sejarah dengan keberadaan bangunan benteng yang masih sangat alami. Nah, ini nih Za yang aku ceritain tadi, akar besar yang menempel di dinding benteng. Gimana menurut kamu? Luar biasa banget Gusti, akar-akar yang tumbuh merambat secara alami ini memang unik. Pantas saja sering dijadikan spot foto pengunjung jika berkunjung ke Benteng Tobowali. Ke Tobowali nggak lengkap kalau kita tidak mencicipi kuliner khasnya. Ini nih Za, mie ikan cimelut. Cimelut sudah berjualan sejak puluhan tahun lamanya. Jadi penasaran bagaimana proses pembuatan mie ikan legendaris ini ya? Langkah pertamanya gimana nih Ci? Masukkan kecambahnya. Iya, ini kecambahnya. Tinggi lagi, Jan. Nah, ini untuk seporsi ya. Iya, calon. Iya, calon. Berapa lama?
bentar aja ya. Jangan lama-lama. Biar dia tetap krenyes-krenyes waktu dimakan, Zan. Langsung nih, Zan. Langsung. Langsung sini. Oh, langsung sana. Nanti angkatnya nanti dulu. Timbul baru angkat. Berapa lama tuh, Ci? Nunggu dia timbul ini. Oh, kalau timbul angkat. Oh, jadi gitu. Ini tandanya. Dan langsung dijinin aja. Oh. Langsung aja ya. Langsung setelah itu kuah ini. Kuahnya. Ini kuahnya berapa banyak? Nih. Kuah ikannya segini, Ci? Ya. Segitu cukup ya? Ya, cukup. Terus ya? Langsung ini dikasih bumbunya. Ini berapa banyak nih? Sedang aja. Ini udah cukup. Ya, udah. Nih. Dan menggoreng. Ini sesuai selera ya? Iya, menggoreng. Ini udah dari tahun berapa nih, Ci? Tahun 74. Oh, udah lama banget ya. Airnya. Air kuahnya ya? Iya, kuahnya. Ini Ci Melu mie-nya buat sendiri ya, Ci ya? Sendiri. Ini udah cukup? Ya, udah cukup. Oke. Apa lagi Ci? Aku kan udah pernah tuh nyoba mie kuah ikan di lainnya. Tapi ini nih apa sih yang bedanya? Nah, yang ini mie-nya itu dibuat sendiri. Jadi teksturnya, masaknya tuh lebih kenyal. Dan ikannya itu ikan dengan kualitas yang baik. Jadi biasanya kalau ada yang beberapa pakai ikan tenggiri, ada yang beberapa pakai ikan ciu yang khas Bangka. Kalau ini ikannya pakai ikan parang-parang namanya. Ikan parang-parang ya jadinya. Benar. Merza, selain mie kuah ikan Cimelut ini, nanti aku akan ajak kamu jalan-jalan karena Toboali ini khas banget dengan terasinya yang enak. Terasinya benar, ya, jadi khas. Kita akan makan masakan olahan dari terasi. Jadi kamu siap-siap. Wah, ya. Masih panjang banget nih perjalanan masih kita di Toboali. Banget, jadi jangan kenyang-kenyang. Iya, ini kita habisin dulu kayaknya. Belum puas hanya menyantap mie ikan, Gusti pun mengajak saya ke Lesehan Green, salah satu rumah makan khas Bangka Selatan. Lesehan Green menawarkan sensasi seafood khas Bangka dengan perpaduan rempah yang khas. Menu yang paling diminati di sini adalah mangut ikan pari. Kami pun bertemu dengan Bang Joy, pemilik rumah makan Lesehan Green, yang akan menunjukkan secara langsung cara memasak salah satu olahan terasi yang diminati oleh masyarakat Toboali ini. Tentunya masakan olahan terasi nih Bang yang khas. Kita akan. Nah, ini udah minyak nih Bang. Enggak begitu banyak ya, kira-kira 3 sampai 4 sendok. Iya. Itu apa? Ini kita tumis ya. Tumis. Ini kalau misalnya kita lihat bumbunya, banyak cabenya kayaknya ya Bang. Iya, karena khas di sini kan pedas dan sedikit asam. Sesuai dengan selera saya nih Gusti. Saya juga suka pedas. Kenapa harus ikan pari? Ikan pari mempunyai nilai lembut yang sangat baik. Oh, teksturnya gitu ya. Jadi kita isikan ya. Okay. Biar Reza lebih paham nanti. Iya, iya. Tapi kalau misalnya kita pengen ikan yang lain juga enggak apa-apa ya, Bang ya. Boleh, boleh. Udang, Za. Bisa ya gitu. Bisa, Bang. Selain ikan pari. Kita aduk-aduk ya. Biar bumbunya rata nih Reza. Iya, bumbunya rata. Oh, jadi kita kasih air itu nanti ya, Bang. Nanti. Ya. Biar bumbunya menyerap ke bumbu dagingnya, ke ikan dagingnya. Ke ikannya. Lagi ini baunya juga. Gimana, Za? Baunya sih udah terasa ya, rempah-rempahnya juga. Dan khas yang terasi ini sudah tercium, Bang. Kira-kira nih bentar lagi ya? Bentar lagi. Iya, bentar lagi. Udah gak sabar nih, Bang. Udah kelaparan, Reza. Alhamdulillah. Sudah ya, Bang? Alhamdulillah. Wah, wow. Sekarang penyajiannya nih. Ini bagian favorit kita. Penyajian nih. Wow, ini nih yang paling favorit nih. Bumbu-bumbunya itu. Improve lagi, Zah. Ini bisa dikasih daun pelangi. Iya. Ini udah
jadi nih, mangut yeah. Ikan pari yang tadi kita masak. Iya, yeah, dan ini juga tumis jantung pisangnya nih, Ja. Kamu udah gak sabar kan pasti? Benar, udah gak sabar. Nah. Tapi rata-rata ini masakan yang pedas ya menurut saya. Iya, kalau kelihatannya sih pedas ya. Terus kalau kita lihat cara masaknya tadi juga banyak. Iya, yeah, banyak campuran cabenya juga. Dan juga terasi. Terasinya itu paling utama. Jadi agak asin. Yeah. Tapi kita coba dulu dagingnya tuh. Lembut banget, Ja. Iya, yeah, tadi pari Tanjung ya yang digunakan. Pari Tanjung. Coba deh. Gimana? Kamu suka pasti ya? Suka banget. Suka banget? Iya. Jadi rempah-rempahnya itu terasa. Mm-hmm. Dan juga benar kata abang tadi, parinya itu lembut banget, empuk. Terus coba dong itu, tumis jantung pisang. Iya, jantung pisang sekarang. Jujur sih ini baru pertama kali makan jantung pisang. Ini jadi alternatif nih, kalau misalnya ada sayur yang lain, kamu bisa coba jantung pisang. Tradisional banget ya. Tapi rasanya gue internasional. Iya, saya coba dulu. Jadi jantung pisang ini terasinya kuat dan juga ini karena tadi suka pedes, pas banget di lidah aku. Siapa yang tidak mengenal terasi Tobuali? Hampir semua masyarakat Tobuali pandai membuat terasi, yang dalam bahasa Bangkanya disebut dengan belacan. Terasi Tobuali. Wah, ini terasi asli Tobuali ya, Pak ya? Berapa, Pak? 50 ya, Pak. Saya mau hitung yang kecil aja sih, tapi. Wah, mesti udah dapat nih oleh-oleh buat dibawa ke nanti. Iya, jadi nanti kita ada juga salah satu tempat sentranya yang kita juga bisa ngeliat gimana caranya memproduksi terasi dari Tobuali. Terasi Tobuali memiliki ciri khas warna merah muda dan banyak masyarakat yang menggeluti usaha kecil dan menengah untuk membuat terasi ini. Di kota Tobuali sendiri ada sejumlah kampung atau desa yang menjadi sentra penghasil dan pembuatan terasi udang. Salah satunya Kampung Padang Tobuali yang sejak puluhan tahun silam dikenal sebagai sentra pembuatan terasi. Tadi kami makan pari ikan mangut ya, ikan pari bener. Dan terus ada terasinya terasi khas Tobuali. Iya, jadi Raisa ini penasaran bener, gimana cara penasaran buat ngelihat proses langsung dari pembuatan terasi itu. Ini ya, kami boleh bantu kan? Boleh. Caranya kan kita dapat terus kasih garam, terus kasih garam teh jemur, udangnya kita ya. Jemur kayak gini, udangnya. Jadi waktu dapat langsung dikasih garam. Iya, kasih garam, langsung jemur. Nah, setelah proses ini kemana nih, yuk? Nah, prosesnya setelah kita jemur, kita tumbuk. Lalu kita tumbuk tadi, kita cetak. Ya. Kering ya. Iya. Cetaknya di mana nih? Itu ada tempat cetaknya. Di dalam ya? Di dalam. Berarti kita bisa bantuin Ayu cetak. Ini mau diangkat ya? Terasi di kawasan Kampung Padang terbuat dari bahan dasar udang laut yang bebas dari campuran ikan. Gak heran nih kalau terasi Tobuali terkenal hingga ke manca negara. Udang yang sudah dicampur garam selanjutnya ditumbuk, dibuat menggunakan peralatan yang tradisional. Terasi Tobuali memiliki tekstur yang lembut, warna kemerahan dengan aroma yang sangat sedap. Setelah dicetak dan dibentuk sesuai dengan ukuran, terasi pun siap dijemur. Dan proses penjemuran saat panas bisa rampung hanya dalam 2 jam saja. Langsung kita bikin tadi. Ini aku aja yang bawa. Pokoknya hari ini panas ya, yuk.
udah bantu Ayu dari tadi kan prosesnya jemur, tumbuk, lalu ini kan. Nah sekarang Ayu adek oleh-oleh buat kamu biar kamu bawa Ayu pulang. Makasih banyak Ayu. Jadi gimana, sekarang kita kesana ya? Ya sekarang kita kesana. Terasi kita, Zah. Hasil tadi kita kemasan jadi seperti ini. Yang kalian tolong tadi. Iya. Sekarang saya mau kasih Reza sama Gusti. Alhamdulillah. Biar kita kenang dengan mas terasi Bangka. Iya. Terasi Tobuali itu terasi nomor satu. Iya nomor khas satu. Khas banget tentunya. Enggak sah nih kalau enggak ini buat Reza. Ini buat terasi. Ini buat Gusti. Makasih banyak ya, banyak, Bu. Ya. Nanti kita promosiin terasi dari Tobuali. Kita pergi ya, Bu ya. Ya, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Wah, Gusti, aku dapat terasi lagi nih. Iya, rezeki ya. Rezeki anak soleh. Terus gimana? Udah puas belum jalan-jalannya di Tobuali? Belum dong, aku pasti pengen ngelusurin Tobuali nih. Penasaran banyak tempat-tempat bagus kan? Banget ya, banyak banget tempat bagus. Salah satunya tempat unik adanya di Batu Belimbing. Penasaran kan? Penasaran. Seperti apa? Kita langsung ke sana aja. Yuk, berangkat. Berangkat. Batu Belimbing merupakan salah satu kawasan wisata andalan di Tobuali, Bangka Selatan. Tepatnya berada di Jalan Pasiban, Kampung Lalang, Tanjung Ketapang, Tobuali. Wah Gusti, lumayan juga ya ternyata ngeliling batu yang besar dan unik ini. Batu Belimbing ya. Cukup lelah juga. Pasti, karena dia banyak dan luas, lumayan luas di sini. Nah, jadi aku penasaran nih kenapa namanya dinamakan dengan Batu Belimbing. Iya, jadi katanya nih, Ja, kalau Batu Belimbing ini akibat gugusan batu-batu belimbing ini terjadi akibat pembentukan magma, pembekuan magma itu udah terjadi ratusan tahun yang lalu. Wow, udah tua. Jadi, bahkan ada yang bilang jutaan tahun yang lalu, jadi sudah lama sekali. Dan kalau misalnya kita lihat tuh ada motif-motif. Iya, lumayan unik ya, kayak buah belimbing gitu. Buah belimbing itu terjadi karena pengikisan dari air hujan. Jadi air hujan yang terus-menerus, akhirnya mengakibatkan motif-motifnya. Jadi seperti ini, persis seperti terkikis ya sama air hujan yang seperti buah belimbing. Makanya tempatnya namanya Batu Belimbing. Gitu. Kita lihat lagi, di tempat sana ada yang motifnya lebih dalam lagi. Nah, memasuki kawasan geowisata Batu Belimbing, pengunjung tidak dipungut biaya sama sekali. Meskipun tempat wisata ini gratis, jangan lupa tetap menjaga kebersihan ya. Nah, terima kasih nih Gusti udah ngajakin aku ke salah satu spot menarik banget untuk dilihat di Bangka Selatan ini. Di Batu Belimbing ya. Batu Belimbing ya, unik banget. Benar. Tapi setelah keliling, tadi jalannya itu kan lumayan menanjak. Dan juga lumayan luas ya untuk dikelilingi. Aku jadi lapar nih. Bukan kamu aja yang lapar, ya aku juga lapar. Tapi jangan khawatir. Yeah. Di deket sini, di Batu Belimbing ini ada namanya makanan yang khas banget dari Tobuali. Namanya ketupat cicep. Ketupat? Cicep mah, unik kan? Gimana tuh bentuknya? Kamu pasti penasaran gimana rasanya juga kan? Iya penasaran. Ayo kita pergi ke sana karena tempatnya nggak jauh-jauh di deket sini. Tempatnya di pinggir pantai Batu Kampung. Wow. Itu tuh tempatnya. Pantai. Oh, yuk di situ. Kita langsung jalan. Iya langsung aja berangkat. Ketupat cicep adalah salah satu kuliner Tobuali yang menjadi menu favorit masyarakat setempat. Tepatnya berada di kawasan Pantai Batu Perahu di Tobuali. Ketupat cicep bisa dijumpai dari jam 2 hingga 6 sore dan dijual Rp15.000 saja per porsinya. Nah, ketupat yang biasa ditemui di hari raya bisa setiap hari dinikmati di Tobuali. Ketupat yang sudah dipotong selanjutnya diletakkan di atas piring dan disiram kuah opor. Berbeda dengan opor pada umumnya, ketupat cicep memiliki kuah opor berwarna kemerahan sesuai dengan selera masyarakat Tobuali yang menyukai cita rasa yang pedas pada setiap masakannya. Bu, kita pesan ketupat cicepnya 2 porsi. Kita tolong diantar ke sana ya. Terima kasih Bu. Duluan ya. Thank you.
datang. Wow, udah datang. Ini ketupat. Iya, inilah ketupat cicep. Ketupat cicep Bangka. Khasnya Bangka Selatan ya. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Ini gimana kita lanjut makan ya? Kita lanjut makan aja. Iya. Nah, Gusti, ini kan namanya lumayan unik nih, ketupat cicep. Itu tuh kenapa sih dinamakan ketupat cicep? Jadi, Ja, ketupat cicep ini dari bahasa Bangka. Dari kata cicep itu dari kata cicip. Oh, gitu. Jadi cara makannya juga cukup unik. Jadi, kita tusuk ketupatnya. Ketupat. Kita cocol ke karinya, kuah karinya. Dan langsung deh dimakan. Jadi namanya ketupat cicep. Dan yang uniknya lagi, di Bangka ini mereka bilangnya opor. Opor ya. Padahal kalau misalnya kita lihat dari warnanya dan juga rasanya, dia lebih seperti kari ya. Iya, iya. Nah, cuman ini warnanya agak kekuning-kuningan banget gitu ya. Dan khasnya orang Tobuali, masakannya selalu pedas. Tapi tetap enak ya. Jadi kalau misalnya kamu mau cari makanan yang berbau-bau lebaran, itu nggak usah jauh-jauh. Cukup kesini. Benar dan banget. Ini nuansa lebarannya terasa. Iya. Dan jangan lupa kalau makan harus dicicip. Wah, terima kasih banyak nih Gusti. Tadi udah ngajak aku wisata sejarah, wisata kuliner juga, dan dimulai dengan perjalanan kita di Benteng. Itu tuh sangat sangat berkesan ya. Iya, berkesan banget di Kota Tobuali ini. Benar. Tentunya dengan menghadap ke pantai sambil menikmati es dogan ditambah dengan ketupat cicep khas Tobuali ini. Jadi gimana rasanya? Menutup sempurna kuliner kita kali ini. Benar sekali. Yuk kita lanjut makan? Lanjut makan. Usai sudah perjalanan kita di Kota Tobuali, Bangka Selatan. Gimana para pencinta kuliner? Menikmati kulinernya sekaligus mengunjungi objek wisatanya menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Jadi, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Tobuali, Bangka Selatan. Cintai negerimu, cintai kuliner Indonesia.